Baik, kita tak tunggu sampai 2-3 bulan. Oleh proses sedang berlaku, kita take immediate action. Sebagai contoh, Batang Sadong. I'm going to direct to the point. Saya ada evidence cukup untuk warrant us to take immediate action, and we will be flying, saya dengan Saudara Malik, immediately. We flying to Batang Sadong today. Jadi kita akan investigate, dan kalau kita dapati benar berlaku seperti yang dituduh, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya, dan kita akan buat makluman in situ. Kita akan buat makluman di Batang Sadong itself. Dan I am giving a stern warning that we mean business and we mean it. Mengikut Al-Kisah, maka berkatalah begini. Bahawa ada satu kumpulan yang menjalankan tugas mereka, oleh kerana tempat itu, Batang Sadong itu tempatnya ialah remote. Jadi tidak ada tempat yang sesuai untuk mereka mengadakan pemilihan selain daripada menyewa satu hotel, bajet hotel. Bajet hotel. So they took about 3 rooms untuk run the election there. Semasa habis saja waktu election, so they took petugas-petugas kita dengan juga wakil daripada cabang. Because kawasan itu ketua cabang tak berlawan, menang semua tak tanding. Ini cerita MPP ni. So dia orang bawa tong itu ke dalam bilik. So ceritanya mereka sedang buka tong dan kira. Ceritanya Al-Kisah. Maka datang 2 orang calon MPP yang tahu yang pengiraan sedang berlaku, dia nak witness. So dia try to get access into the room, tetapi katanya ada delay dalam pembukaan pintu bilik. Pasal cara kebetulan blackout pula waktu tu. Town itu current terputus. Itu betul, bukan saya buat cerita. That's why saya dengan Saudara Malik akan go down betul kan, nak tanya TMB betul kan putus waktu itu. Jadi waktu itu, sebab itu mereka kata masa itu kelangkabut sikit lah. Dan akhirnya 2 calon yang menjadi calon dan terpaksa tunggu beberapa minit yang sepatutnya boleh buka cepat ni, rasa tak puas hati. So untuk itu dia ambil gambar dan memang dilihat kertas dan dikira berselerakkan lah. Jadi dia anggap bahawa ada tampering. Yang keduanya ada rigging.